Tafsir Kiko. Hai sahabat baling-baling. Hari ini akan ada tantangan untuk kipas angin, guys. Wah, jadi penasaran nih tantangannya apa ya, guys? Ayo ikuti Bunda. Wow, di sini sudah ada Altaf bersama dengan Legonya, guys. Nah, sekarang kita susun dulu Legonya sampai tinggi ya, guys. Ayo. Wah, udah lumayan tinggi nih, guys. Kita cari lagi yuk. Wah, kita susun lagi, guys. Wah, tinggi banget ya, guys. Wah, kira-kira apa nih ya tantangan buat kipas angin nih? Wah, udah mau setinggi Altaf pas duduk ya. Wah, tinggi banget, guys. Wah, Altaf sampai berdiri tuh, guys. Jangan-jangan setinggi Altaf nanti. Seperti Altaf berdiri. Waduh. Ya, jatuh. Kayaknya nggak bisa lebih tinggi lagi, guys. Kita sampai segitu. Terus dikasih jalan yang atasnya nggak ada. Oh, gitu. Dikasih yang tutupnya ya. Nah, udah sampai segini aja ya, guys. Karena tadi kalau lebih tinggi lagi dia langsung jatuh, guys. Oke, sudah. Sekarang kita mau ambil kipas anginnya ya, guys. Kipas angin yang mana duluan ya? Wah, Altaf udah memegang kipas angin Miyako pakai jala kipas angin Niko. Nah, ini kita taruh sini. Oke, guys, ini dia tantangan kipas angin merobohkan Lego. Nah, kira-kira kipas angin ini bisa nggak ya merobohkan Lego yang tinggi ini, guys? Langsung aja kita coba dari tombol 1 ya. Wah, baru tombol 1 udah roboh, guys. Ternyata kipas angin ini berhasil, guys. Keren, mantap, mantap, mantap. Nah, sekarang Altaf matikan. Kita coba tombol kedua yuk, guys. Iya, disusun lagi, Bun. Iya, kita susun lagi ya. Ini tombol 2, guys. Wow, langsung jatuh, guys. Lihat, kenceng banget anginnya. Oke deh, kita matikan lagi ya. Altaf lagi nyusun lagi tuh Legonya. Ya, Altaf mau nyoba tombol 3 ya. Nah, coba sekarang kita tekan tombol 3. Langsung kenceng nih, guys. Wah, cepet banget robohnya, guys. Di tombol 3. Anginnya kenceng banget. Oke deh, kipas angin Miyako pakai jala kipas angin Niko sudah berhasil menyelesaikan tantangan untuk merobohkan Lego. Nah, sekarang kita kembalikan lagi kipasnya dan kita cari kipas angin yang lain ya, guys. Let's go. Oke, guys, sekarang Altaf mau pilih kipas angin lagi ya. Kipas angin mana ya? Altaf mau kipas Sogo. Wah, tangannya nggak nyampe, guys. Kita bantu Altaf ya. Nah, ini kita ambil kipasnya dan Altaf bawa turun. Wah, kipas anginnya keberatan jalan nih, guys. Jalannya terlalu besar. Nah, kita persiapan dulu ya. Ini Legonya disusun lagi, terus kipas anginnya Bunda
colokin dulu guys. Nah, Altaf lagi menyusun legonya biar tinggi guys. Wah, legonya sudah berhasil tersusun, tapi kurang ke tengah guys, biar pas di depan kipasnya. Nah, dia sudah ada di tengah-tengah. Sekarang tinggal Altaf hidupkan. Oh, wah, jatuh guys. Wah, kipasnya bergoyang-goyang. Kepalanya goyang-goyang. Altaf juga ikut bergoyang-goyang guys. Lo, kipasnya mundur. Waduh, dimatiin ya. Wah, kipas anginnya malah mundur guys jalannya. Lucu banget sih. Sekarang kita coba yuk tombol duanya. Ini kita susun lagi ya. Oke guys, sekarang kita mau menghidupkan level kedua. Jatuh. Wah, jatuh guys. Legonya jatuh lagi. Lebih cepat ya guys, dengan kecepatan 2. Nah, sekarang kita matikan ya. Malah jalan mundur dia. Oke guys, sekarang kita mau ambil satu kipas angin lagi, yaitu kipas angin Mas Pion. Pakai kepala kipas Mas Pion juga, tapi baling-balingnya sendal nih guys. Nah, kita coba yuk. Mari kita bawa. Wah, ternyata Altaf lagi makan guys. Makan apa tuh? Kok nggak bagi-bagi sih? Sahabat baling pengen nih. Altaf punya berapa? Cuma satu, tapi tinggal satu yang dimakan ini. Oh, ternyata tinggal satu guys. Maaf ya. Nah, sekarang kita susun lagi legonya ya. Terus nanti kita coba hidupkan kipas angin itu guys. Mari kita susun. Oke guys, legonya sudah tersusun tinggi ya. Sekarang tinggal kita hidupkan kipas anginnya. Ayo. Wah, ini udah langsung tombol 3 ya guys. Nah, di tombol 3-nya dia nggak berhasil nih, gagal. Ya, legonya nggak jatuh guys. Oh, ternyata kamu tidak berhasil menyelesaikan tantangan ini. Oke deh, kita matikan aja yuk. Oke deh, sekarang Bunda mau ambil kipas angin lagi. Ayo, ikuti Bunda. Oke guys, sekarang Bunda mau ngambil kipas angin Mas Pion. Loh, kenapa Altaf? Minum. Oh, Altaf minum guys. Habis makan roti tadi. Waduh, kipasnya ternyata berdebu guys. Wah, saatnya dibersihkan nih. Nanti kapan-kapan kita bersihkan ya guys. Sekarang kita mau ajak kipasnya untuk ikut tantangan dulu. Ayo guys. Oke guys, sekarang legonya udah siap nih, udah disusun. Oh, Altaf mau naruh bola di Lego guys. Lihat, ada bola merah. Wah, kalau bisa jatuh seru banget nih, bolanya akan menggelinding. Oke guys, Legonya kita taruh dengan jarak yang lebih jauh ya guys. Gimana ya kira-kira? Apakah dia akan terjatuh guys? Wah, sudah mulai bergoyang-goyang guys. Tuh, Legonya bergoyang-goyang. Bolanya juga bola.
Iya, tapi belum jatuh, guys. Wah, ternyata di tombol satu dia belum berhasil menjatuhkan Lego. Kita coba di tombol duanya ya. Nah, di tombol dua ini, wah. Wah, dia jatuh, guys. Ini bolanya menggelinding. Uh-oh. Akhirnya, kipas angin ini berhasil menjatuhkan Lego dan juga bola. Oke, sekarang kita matikan ya. Oh iya, warna bolanya sama kayak tombol 0 di Mas Pion ini, guys. Nah, ini sudah kita matikan. Sekarang Bunda mau ambil satu kipas angin lagi deh. Oke, guys, tinggal satu kipas angin lagi yang mau Bunda coba. Kita pilih yang mana nih? Ada kipas angin Yasaka pakai jala kosmos atau kipas angin kosmos pakai jala Miyako? Atau pilih yang mana ya? Alta mau Yasaka pakai kosmos, guys. Jadi kita bawa yang ini ya. Mari kita bawa. Oke, guys, ini ada Lego yang sudah kita susun dan di atasnya ada bola berwarna biru. Wah, wah, wah. Alkaf joget lagi, guys. Joget. Waduh, Alta mah hobinya joget terus. Nah, sekarang kita hidupkan kipas angin Yasaka pakai jala kosmos, guys. Wah, baling-balingnya kecil nih. Bisa merobohkan nggak ya? Wah, bolanya jatuh. Tapi Legonya nggak jatuh, guys. Uh-oh. Wah, ternyata jatuh juga. Tadi yang jatuh bolanya dulu, guys. Kita coba sekali lagi ya, tapi pakai tombol 2. Ayo. Iya, kita matikan dulu dan kita susun Legonya seperti tadi ya, guys. Sampai tinggi. Nah, sekarang bolanya kita taruh di atas sini, guys. Tuh, lihat bola berwarna biru. Sama kayak baling-balingnya Yasaka ini. Iya ya, baling-balingnya juga berwarna biru ya. Nah, sekarang kita hidupkan yuk tombol duanya. Apakah dia akan terjatuh? Wah. Wah. Tadi bolanya menggelinding duluan, guys. Baru Legonya yang jatuh. Wah. Mantap, mantap, mantap. Waduh, guys. Ada kucing mau datang ke sini, guys. Lihat itu. Bunda tadi dengar suaranya. Ternyata beneran kucing. Kenapa ya dia ke sini? Masa mau lihat syuting? Kucingnya mau ikut di video ya? Hai, kucing. Halo, kucing. Wah, dia heran banget nih, guys. Kok ada kipas angin banyak ya? Loh, 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 loh. Kucingnya mau makan Lego. Orang, ih. Orang itu bukan makanan. Apa? Orang itu bukan makanan. Iya, Lego itu bukan makanan, cing. Kamu jangan makan Lego ya. Iseng banget sih, cing. Kucingnya iseng ya? Iya. Mana jogetnya, Altaf? Wah, wah, wow. Joget Altaf Sidkiku. Heboh banget jogetnya. Oke deh, sekarang kita matikan ya, guys. Oke deh, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Sampai jumpa di tantangan berikutnya ya. Altaf Sidkiku pamit. Dadah. See you. Altaf cari apa nih? Berada hiasannya. Hiasan? Hiasan apa tuh? Hiasan ini loh.